Pos penjaga gawang di sepak bola modern seperti saat ini menuntut banyak hal. Ia bukan cuma dipaksa tangguh menghalau serangan lawan, tapi juga diandalkan ketika tim melakukan build-up dari bawah. Tidak semua kiper bisa melakukan tugas tambahan macam ini, namun ada beberapa kiper yang terlihat begitu proaktif dalam permainan. Yang paling terkenal adalah Manuel Neuer yang dianggap memegang peranan penting sebagai sweeper kiper. Lantas, apa maksudnya sweeper kiper? Sejarah sweeper kiper. Kiper bisa dibedakan dari gaya bermain mereka. Ada yang selalu keluar dari sarangnya untuk menutup arah tembakan atau menghalau bola, tapi tidak sedikit yang memilih dekat dengan gawang. Namun tujuannya tetap sama, menjaga gawangnya agar tak kebobolan. Berdasarkan Sportskeeda, sweeper kiper yang pertama bisa dilacak hingga 1800-an. Ia adalah Leigh Richmond Rose yang menjadi sweeper kiper pertama di dunia. Ia bermain buat Everton, Stoke City, dan Sunderland dalam karir sepak bolanya. Cara kerja Rose adalah dengan memaksimalkan aturan FA yang menyatakan bahwa kiper boleh memegang bola dengan tangan di areanya sendiri, asalkan bola tersebut tidak dibawa selamanya. Ini yang membuat Rose seringkali memegang bola dan memainkannya seperti bola basket dengan memantulkannya sampai area lapangan tengah sebelum melakukan serangan. Akan tetapi pada 1912, aturan ini diubah. Kiper hanya boleh memegang bola di area kotak penalti. Namun saat itu Rose sudah pensiun dari sepak bola. Penerus Rose adalah Lev Yashin dan Gyula Grosik. Keduanya punya kontrol bola yang bagus dengan kakinya. Yashin pun dikenal dengan lemparan jauhnya yang biasa dilakukan untuk melancarkan serangan balik. Definisi sweeper kiper. Lantas, apa itu sweeper kiper? Masih menurut Sportskeeda, dalam bahasa sederhananya, sweeper kiper berarti seorang penjaga gawang yang mendorong dirinya sendiri ke depan dan punya jarak yang dekat dengan garis pertahanan terakhir. Pos ini adalah sesuatu yang diidamkan dalam taktik total football ala Johan Cruyff. Ia ingin agar penjaga gawang menjadi penyerang pertamanya dan striker adalah back pertamanya. Karena dalam ideologi total football ala Cruyff, kiper adalah pemain ke-11 dalam tim yang harus bisa menyediakan opsi umpan buat rekan-rekannya. Hal yang sama juga diadaptasi oleh murid Cruyff, Pep Guardiola, di semua tim yang ia latih. Guardiola ingin agar kiper berperan aktif dalam membangun serangan. Bisa jadi, ini yang jadi alasan mengapa ia memilih Bayern Munchen yang punya Manuel Neuer di sana. Akan tetapi, ide dari kiper yang proaktif ini sebenarnya berasal dari pertanyaan, bagaimana cara mengatasi pressing ketat yang dilakukan lawan? Biasanya lawan melakukan pressing ketat hingga sepertiga akhir lapangan. Saat bek memegang bola, lawan akan langsung menekan dan menutup ruang. Bek yang bingung dan kikuk akan mengumpan kemana, biasanya mengoper kepada kiper sebagai opsi terakhir. Tahu apa yang selanjutnya terjadi? Biasanya kiper akan membuang bola sejauh mungkin dari gawangnya. Disinilah Cruyff dan Pep ingin mengubah cara kiper bermain. Kiper dipaksa meninggalkan zona nyamannya demi membantu lini pertahanan yang ditekan. Perubahan posisi kiper ini akan memberikan opsi umpan yang lebih luas, apalagi kalau lawannya menekan satu pemain dengan lebih dari satu orang. Artinya, akan ada pemain yang tak terkawal dan bisa diumpan. Seorang sweeper kiper dituntut untuk punya kepercayaan diri saat mengontrol bola dengan kaki. Ia pun harus punya umpan yang bagus dan akurat. Juga punya visi saat mendistribusikan bola ke depan. Ini yang membuat kiper dengan kemampuan tangkapan yang biasa-biasa saja, seperti Claudio Bravo, justru menjadi kunci serangan utama Manchester City di musim pertama Guardiola di Inggris. Gaya main total football biasanya juga menerapkan pressing tingkat tinggi. Penyerang menekan sedalam mungkin ke area pertahanan lawan. Gelandang mendekat ke penyerang, sementara back juga ikut naik sampai lapangan tengah. Konsekuensinya adalah tim berisiko kena serangan balik jika bola dilambungkan melewati back dan pemain lawan cukup cepat untuk mengejar bola tersebut. Nah, disinilah pentingnya peran seorang sweeper kiper. Karena ia bergerak lebih dekat dengan back, maka saat ada bola melewati back, maka ia harus menangani bola tersebut sendiri agar timnya terhindar dari bahaya. Namun yang paling penting adalah soal kewaspadaan sang kiper dan timing untuk membuat keputusan. Kiper harus tahu kapan harus memegang bola dan memberikan umpan atau membuang bola jauh-jauh. Kalau lawan punya striker berbahaya seperti Luis Suarez dan Karim Benzema, pilihan membuang bola jauh-jauh agaknya menjadi opsi yang lebih aman.